Beginilah suasana di sekitaran Komplek Makam Syekh Burhanuddin di Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman pada Rabu malam. Ribuan jemaah Syatariah beramai-ramai melakukan kegiatan suci basafa sebagai bentuk penghormatan terhadap mendiang guru mereka, Syekh Burhanuddin, dan menjalin kebersamaan sesama jemaah Syatariah. Ibadah zikir, tahlil, mendengar ceramah, serta berjemaah merupakan prosesi dalam basafa. Tradisi basafa ini dilaksanakan 3 kali dalam setahun dan setiap hari Rabu di bulan Rajab. Jemaah basafa ini berasal dari berbagai daerah seperti Sijunjung, Sawah Lunto, Bukit Tinggi, Pesisir Selatan, Solo, Pasaman Barat, Payakumbuh, dan Padang. Bahkan para peziarah ini juga dari Jambi, Riau, Sumatera Selatan, hingga Negeri Sembilan Malaysia. Sebuli yang melakukan yang dimaksud Nabi kita Nabi Muhammad SAW membaca sejarah beliau mulai dari hamil sampai lahir sampai beliau meninggal, itu yang dibaca di masyarakat. Ada lain membaca selawat, daftar zikir dan bertahlil itu semua yang berjamaah inilah dari kata kalian yang kita boleh berbicara. Tujuan berziarah berziarah kepada makam Abu Wali Allah Syekh Burhanuddin, mengenal jasa-jasa beliau karena ilmu yang diberikan oleh mudah-mudahan berkah, inti dari berziarah. Selain beribadah, kegiatan basafa bagi jamaah Syatariah ini juga menyimbolkan harapan semoga ajaran yang diamalkan didapat melalui mendiang guru Syekh Burhanuddin selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Padang Pariaman, Rudi Distira, Padang TV.